Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah, masjid adalah tempat yang mulia karena ia menjadi tempat beribadah bagi seorang muslim. Ketika kita hendak dalam perjalanan menuju ke masjid, maka kita dianjurkan untuk membaca doa. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan bacaan doanya. Namun sebelumnya silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doanya, semoga saluran ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah bacaan doa ketika menuju masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi basari nuron, wa fi sam'i nuron, wa an yamini nuron, wa an yasari nuron, wa fauki nuron, wa tahti nuron, wa amami nuron, wa khalfi nuron, wa ja'ali nuron. Artinya, ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, di pandanganku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari depanku cahaya, belakangku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah bunyi bacaan doa ketika kita menuju ke sebuah masjid. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.